Chan Chan Mali Chan oi, Chan Mali Chan oi, Chan Mali Chan ketipung payo. Hari-hari aku keluar mencuri, pecah rumah dengar aku sekali. Tiada siapa bisa mengharungi sekali lesing berterabur gigi. Hei, keras pula tanah ni. Ah, biarlah. Yang penting dah dalam. Ha, mari kau. Masuk kau dalam ni. Aku timbus kau dalam tu. Ha, itulah. Lagi malu lagi bapak ni sebagai lelaki kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, juri-juri yang arif lagi bijaksana dan rakan-rakan seperjuangan. Itulah tuan-tuan, keadaan masyarakat zaman jahiliyah. Mereka hidup bermaharajalela. Nampak pokok kurma, sembah pokok kurma. Nampak matahari, sembah matahari. Tapi kan, kalau matahari itu di atas kepala, macam mana nak sembah? Takkanlah. Matahari. Ya Allah, sakitnya. Tak kepatah tengkuk. Astaghfirullahaladzim. Syirik urhara dunia ni. Lantas datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul utusan Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, membawa Islam agama yang suci. Bila nur melimpah di hati, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Kawan-kawan, kerana Rasulullah, kita kenal Allah, kita kenal agama, kita berakhlak, kita tahu halal dan haram. Walau jasad Rasulullah tidak ada, namun agama yang dibawa masih ada. Jika Rasulullah tidak datang, mungkin kita akan makan biawak masak merah. Jijik tak jijik? Jika Rasulullah tidak datang, mungkin kita akan bunuh anak umpan kita hidup-hidup. Jika Rasulullah tidak datang, mungkin kita akan sembah batu, bulan dan matahari. Oleh itu, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kawan-kawan, mari kita semua bangun. Salawat bersama-sama ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,